Pagi itu aku coba susun blok batak di sini, dan kucing ini pun datang ambil angin. Lepas itu dia naik lompat di atas ini. Saya tidak tahu macam mana dia boleh naik atas. Memang ada kucing yang selalu datang ke sini, tapi dia tak boleh turun. Tak, akhirnya dia boleh turun juga lah, tapi yang saya pelik, dia macam mana boleh sampai dekat atas ini. Jadi hari ini saya berkesempatan merakam keragat kucing ini, biarpun saya telah menyediakan satu jembatan kayu untuk memudahkan dia turun. Nah, tapi masih juga dia tak berani turun. Beberapa kali cobaan untuk turun, tapi dia tetap tidak berani. Mari kita saksikan ya guys, macam mana dia boleh turun. Satu, dua, tiga, terjun, yeah.